Bocornya rencana penangkapan Netanyahu. Pemirsa, Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC dilaporkan akan mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada pekan ini. Dalam kasus tersebut, Netanyahu dituduh bertanggung jawab atas genosida Israel di Jalur Gaza. Laporan tersebut dimuat dalam surat kabar NBC News pada Senin 29 April 2024. Dan selain Netanyahu, Menteri Pertahanan Joab dan juga perwira militer senior lainnya juga masuk sebagai buronan. ICC tidak mengkonfirmasi atau menyangkal laporan terkait surat penangkapan yang akan dikeluarkan pada pekan ini. Pihaknya mengatakan kepada NBC bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan independen sehubungan dengan situasi di negara Palestina.